kapal 28 terakhir yang 9 tahun yang 2040 jadi kapal terakhir aja channelnya Henry Afrizal. Lonceng jam. Kita akan tukar dulu tiketnya. Teman-teman ya, kita ke kantornya dulu. Majestic ada Horizon Fast Ferry, Sindo Ferry, dan Majestic. Tiketnya kita sudah beli 400.000 dari Singapura ke Batam ya teman-teman. Kita beli di nah teman-teman, ini kita naik Majestic Ferry dari Singapura. Itu last ferry-nya jam 21.20, tetapi jam 20.30 gate open, kita sudah harus memasukkan bagasi kita dan boarding time-nya jam 20.55. Jadi satu jam sebelum keberangkatan kita sudah bisa untuk masuk di gate open teman-teman. Kapalnya cukup besar nih. Kita naik kapal Majestic. Majestic. Ini bagasinya di sini. Oke. Luas ini ada 3, 4 3. Luas nih kapalnya 3, 4, 3. Besar kapalnya teman-teman. Ini ada toilet bersih, keren. Ini ada toilet juga, kita lihat di belakangnya. Wow. Majestic Flyer, kapal baru nih.
siap-siap mau berangkat. Itu ada kabel kar ke Pulau Sentosa. Nah, ini ada kantin juga di sini. Majestic Fast Ferry. Saya pesan-pesan Indomie. Ini teman-teman kapalnya memang satu lantai tapi lebar ya teman-teman ya. Ada 3, 4, 4, 3. Lebar kapalnya. Ini baru sampai dari Batam. Sindo Ferry Sindo 12. Nah teman-teman, ini kita siap-siap mau berangkat dari pelabuhan Harbourfront Singapura mau menuju Batam Center dengan kapal Majestic. Nah teman-teman, tiket kapal Majestic dari Singapura ke Batam ini 400.000 teman-teman ya, sekali jalan. Tapi kalau kita beli tiket pulang pergi itu biasanya lebih murah teman-teman. Kemarin kita belinya di Batam karena kita tadi mau liburan kembali melalui Singapura dan nyebrang ke Batam. Tapi kalau teman-teman mau nyebrang pulang pergi dari Batam ke Singapura, sebaiknya langsung beli tiketnya pulang pergi. Dan ada selisih harga yang lumayan teman-teman ya. Ini di malam hari teman-teman, pelabuhan penumpang Singapura. Kalau siang hari ini kelihatan cantik sekali teman-teman ya. Ini di atasnya ada kabel kar ini. Kabel kar yang menghubungkan Pulau Singapura dengan Pulau Sentosa. Ini kita persis di atasnya melewati kabel kar. Jadi teman-teman kalau mau berwisata ke Pulau Sentosa bisa melewati dengan kabel kar ini atau juga naik bus umum itu bisa ke Pulau Sentosa. Ini masih di pelabuhan Cruise Singapura, Cruise Center, Harbourfront. Dari kejauhan kita bisa melihat klip-klip lampu gedung-gedung tinggi Singapura di malam hari.
Nah teman-teman, pelayaran kita dari Pelabuhan Singapura, Tarbok Front menuju Batam Center ini lebih kurang 40 menit teman-teman ya. Kalau kapalnya lebih cepat bisa 30 sampai 40 menit. Karena di malam hari biasanya kapalnya lebih cepat. Sekitar 30 menit kita sudah sampai di Batam Center. Sebetulnya kalau kita mau lebih cepat itu melalui Pelabuhan Sekupang, teman-teman. Harbor Front Sekupang itu jaraknya lebih dekat daripada Batam Center. Biasanya kalau ke Sekupang, Pelabuhan Sekupang itu 30 menit, ke Batam Center sekitar 40 menit, teman-teman. Masih kita melihat gedung-gedung tinggi Singapura. Jadi teman-teman, semenjak pandemi berakhir ya teman-teman ya, atau COVID-19 mereda, penyeberangan feri dari Batam Center atau dari Sekupang maupun dari Harbour Bay menuju Singapura sudah mulai ramai lagi. Dan ini menunjukkan mobilitas masyarakat, baik warga Singapura maupun warga Batam yang menyeberang melalui pelabuhan, kedua pelabuhan ini sudah meningkat mobilitasnya. Dan juga dari Batam Center, teman-teman juga sekarang sudah bisa ke Setulang Laut di Johor atau ke Pasir Gudang di Johor. Teman-teman bisa menyeberang langsung ke Malaysia tanpa melalui Singapura. Nah teman-teman, karena malam hari kita duduk di dalam kapal saja. Ini dia. Kapal 1, 2, 3. Tadi kita berangkat jam 21 lebih 20, baru 3 menit teman-teman ya. Nah teman-teman, kalau mau pesan-pesan Indomie juga bisa, ini ada pop mie juga. Ini pop mie berapa? 20 ribu satu ini ya? Iya. Ini ada pop mie, ada pucuk harum. Kalau minuman ini? Aldina. Itu 15. Ini pucuk harum. Sama. 15.000. Jadi teman-teman bisa pesan juga ini. Ada kopi juga. Kopi berapa? Kopi 10.000. 10.000. Aqua? Aqua free. Oh, aqua gratis. Jadi aqua boleh ambil. Oke. Okay. Teman-teman ya. Kita boleh ambil satu ini aqua. Label Majestic Fast Ferry dapat gratis. Disediakan tempat sampah di sini. Di setiap lorong ini ada tempat sampahnya. Lega teman-teman, tempat duduknya lebar dan nyaman juga. Ini kapal termasuk kapal baru yang melayari Singapura Batam Center. Ini masih kelihatan memang baru beroperasi di kapalnya.
kejauhan kita bisa melihat lampu klap-klip gedung-gedung tinggi Singapura, karena kita menyisir Singapura dari sebelah selatan, teman-teman ya. Ini masih di sisi selatan pantai Singapura. Ini selat Singapura ini merupakan selat yang sangat sibuk ya, teman-teman ya. Kapal-kapal besar, kapal tanker, kapal internasional memasuki selat ini. Semakin jelas gedung-gedung tinggi Singapura dari sisi selatan ini, teman-teman ya. Nah teman-teman, kita sudah agak menjauh kawasan Singapura, kita masuk dalam dulu, anginnya cukup kencang. Kita sedang melalui merapat di Pelabuhan Batam Center. Majestic Flyer. Nah, selamat datang di Batam Center. Yeah, I'm trying to get a little bit.